Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tentunya anda sibuk melihat Malaysia memilih warna emas itu, kotaknya. Dan ini kali pertama saya di studio secara langsung membicarakan tentang Malaysia memilih 2018 yang sudah dibubar, yang sudah diumum dan semua itu. Namun, sebagai seorang yang telah mengikuti perkembangan pilihan raya di Malaysia sejak lebih 3 dekad, maka saya ingin tarik ke sisi yang lebih kembali ke akar umbi pada malam ini, iaitu apa maksudnya perwakilan demokrasi, ada yang panggil elektokrasi, kepada kita rakyat biasa yang duduk di desa, di bandar, di pinggir bandar, di flat, di pangsapuri, di kondominium, di rumah banglo ke, yang ada sekolah, yang tak ada sekolah dan sebagainya. Apa maksudnya semua ini dalam era konteks data raya ataupun big data? Dan untuk itu, saya berterima kasih Saudara Isomuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center ada di sini. Tentunya sebagai Pengarah Eksekutif Ilham Center, maka perkataan data raya atau big data itu tidak dapat lari. Dan dulu kita buat cerapan dan kita congak pakai cara manual lah, cara biasa, pemikiran, tangan dan sebagainya. Tapi kini ada kepintaran buatan, artificial intelligence, ada machine learning yang akan membantu kita membuat pengiraan-pengiraan ini dan maksud yang tak kita nampak. Jadi saya rasa jelas, mungkin kita mula dengan perkara paling mudah sekali. Pada pandangan Saudara Isomuddin, apakah komitmen ahli politik, parti politik, siapapun yang menyokong dan bersimpati dengan perjuangan politik untuk pilihan raya umum ke-14 kali ini, fokus mereka kepada aspek data? Kerana saya rasa inilah kali pertama pilihan raya umum di Malaysia menyaksikan kebanjiran data dan kuasa mencerap data dan juga analisis data sebegitu hebat berbanding semua data-data sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Kamarul dan Najib Dawani. Kita tidak menolak bahawa dalam pilihan raya kali ini menyaksikan, boleh dikatakan, the battle of data. Pertemuan untuk merebut data, siapa yang mempunyai data komprehensif dan boleh memanipulasi data tersebut untuk sokongan dan menterjemahkan dalam bentuk undi akan memberikan kelebihan ataupun kemenangan. Dan jika kita lihat dalam pilihan raya sebelum ini, mungkin perebutan itu pada segmen media sosial, bagaimana menguasai isu dan sebagainya. Tetapi perkiraan pada pilihan raya kali ini ialah dilihat bagaimana mereka ini menguasai trend, trending. Bagaimana mereka boleh menularkan capaian itu. Sebab itu, jika kita lihat bagaimana perlumbaan ini kepada parti-parti politik, lebih kepada bagaimana mereka ada data itu dan mereka ingin membeli data itu dan ingin menguasai. Membeli FB ads misalnya contoh, untuk ditaburkan mesej mereka, program-program aktiviti politik mereka, live streaming mereka. Jadi ini adalah persaingan yang bagi saya cukup sengit. Saudara Isomuddin, mungkin bagi mereka yang tidak rapat dengan data dan industri data, boleh bagikan sedikit gambaran kasar, mungkin data terperinci susah. Apa saiznya yang kita cakapkan ini? Ini bukan lagi ratusan ringgit, ribuan ringgit. Untuk hanya satu carian, 3 pemboleh ubah, 4 lapisan kategori, saya rasa dalam 5,000 ke 10,000 satu perkiraan carian untuk analisis data. Jadi, kalau ke skop Perlis sampai ke Sabah, pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai kategori atau pilis untuk segment kaum, untuk pendidikan, ekonomi, tentunya ini memakan belanja yang besar. Jadi ini kelebihan bagi mereka yang mempunyai sumber kewangan yang besar. Dan bagi saya pelaburan ini mereka akan membuat investment lah, membuat pelaburan untuk mereka mendapatkan data berkenaan. Jutaan? Ya, dah tentu. Sudah tentu. Ratusan juta, ratusan mungkin. Mungkin. Lebih daripada itu, Allahualam. Tetapi yang saya nak masukkan di sini ialah, maksudnya sekarang, siapa pun pihak yang mahu, mereka berkebolehan zoom in, kata orang putihnya, ataupun mengsasar terus ke PDM. Okay, PDM jangan takut ya. Ini bukan istilah geografi mahupun matematik tambahan. Tapi kalau Saudara Isomuddin boleh kongsikan kepada rakyat jelata, apa pentingnya PDM untuk pilihan raya, kajian pilihan raya, malah untuk pilihan raya kali ini? Untuk pusat daerah mengundi, dia adalah bahagian yang kedua terkecil. Paling kecil ialah lokaliti. Lokaliti pengundi itu berdasarkan alamat
kad pengenalan yang didaftarkan semasa mereka menjadi pemilih. Kemudian dia akan pergi kepada daerah mengundi, pusat daerah mengundi yang mana mereka akan membuang undi. Yang ketiga ialah bahagian negeri dan juga bahagian parlimen. Ada empat komponen di dalam proses ini. Jadi apabila data yang melibatkan di peringkat lokaliti dan pusat daerah mengundi, ini ialah perdebatan berhubung dengan bagaimana mereka ini dicula. Culaan bagi parti politik, mereka akan mencula. Mereka akan membuat bacaan. Kemana kecenderungan pengundi ini? Biasanya data yang terlibat di peringkat pusat daerah mengundi ini, bagi pengundi sebenarnya, mereka merasakan hanya diguna pakai semasa mereka ingin membuang undi saja. Tetapi sebenarnya data berkenaan adalah penting kerana mereka ada empat komponen yang dibahagikan. Yang penting dalam data SPR ini ialah mengikut jantina, mengikut kaum dan mengikut pengundi awal, pengundi pus. Dan kategori ini yang memberikan bagaimana corak dan jalur mereka ingin membuang undi, trend dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di sebalik itu, data ini sebagainya digunakan, bagi saya kebanyakan sebelum ini digunakan untuk tujuan politik. Tujuan politik. Okey. Kita akan buka sikit apa maksud tujuan politik. Maknanya kalau saudara semua jenis saya ni duduk dalam bilik operasi atau perkataan glamournya war room, mana-mana parti politik atau ahli politik yang bakal nak jadi YB, apa cara mereka gunakan? Kerana kalau kita lihat apa yang berlaku di Amerika untuk Brexit, bukan pilihan raya pun, referendum, pemungutan suara saja, ia digunakan untuk apakah komponen maklumat dan cara maklumat itu disampaikan. Itu dipengaruhi oleh apa yang ada di PDM dan lokaliti. Jadi kita masuk dalam minda pemikiran orang politik untuk kita bawa kembali bagaimana kita yang sepatutnya paling berkuasa kerana kitalah pengundi yang mengundi dan itu perwakilan kita, harus menggunakan cara mereka gunakan itu untuk kembali bermanfaat kepada kita. Itu kita bincangkan selepas lagi. Di Astro Awani, saya adalah yang paling terkebelakang. Contohnya ini, telefon pintar. Ini baru naik 32GB. Dulu saya ada 16. Maka saya kerap dicemuh oleh rakan-rakan saya sendiri kerana banyak perkara tak dapat saya lakukan. Tetapi tahukah anda bahawa mengikut IBM, ada 2.5 quantillion bytes. Kita bercakap pasal megabyte. Mereka bercakap pasal quantillion bytes data yang dicipta setiap hari, terhasil setiap hari. Kerana untuk satu iPad lah kata, 32GB, dia boleh ambil 57.5 billion data. Jadi mungkin tak payah faham quantillion, billion semua ni. Tapi yang pentingnya, pilihan raya pun bukan saja tidak dapat lari, malah kini aktor-aktornya menggunakan perkara ini sebagai senjata, strategi dan apa jua. Ia alat yang mereka gunakan. Dan semua data ini berasal dari kita, untuk kita sebenarnya. Jadi saya nak balik ke soalan saya kepada saudara Samudin. Kalau dunia dah pergi ke situ, big data, data raya ni, apa kuasa yang ada kembali kepada orang yang dicula atau dicerap? Kerana kita yang menghasilkan data ni. Tapi kita tak naklah hanya kita menjadi statistik di atas kertas atau di dalam pelayan komputer server atau di skrin komputer. Kita nak maklumat yang kita berikan itu harus membawa hasilnya kembali kepada kita, iaitu pembangunan yang kita mahukan, kebajikan yang kita mahukan. Contohnya, jadi bagaimana orang politik akan menggunakan? Kerana kalau kita lihat di Amerika, Hillary Clinton menggunakan 3 kali lebih kuasa daripada Trump dalam aspek culaan, cerapan, analisis data. Tapi kerana mereka menginterpretasinya mengikut pemahaman yang sedia ada, maka ia tidak membantu mereka melihat apa yang berubah untuk pilihan raya itu. Trump pula, kerana beliau adalah seorang usahawan, hanya memfokuskan pada apa yang beliau nak capai saja. Mungkin tak perlu lihat 100% rakyat mereka, hanya lihat 50.1 first past the post strateginya. Jadi itu hanya untuk redneck America yang konservatif dan sebagainya. Tapi sebagai negara moderat, tentunya kita mahukan kita ni bukan hanya statistik untuk meraih kuasa undi, tetapi perwakilan kita itu, saudara-saudara.
Baik Tuan Kamarul, berhubung dengan bagaimana sekiranya saya berada di bilik gerakan, gempur, warung. Bilik gerakan, warung, satu-satu politik ialah kita akan melihat data di peringkat mikro, okay. Iaitu di peringkat paling kecil lokaliti dan pusat daerah mengundi. Iaitu kita akan melihat tiga pilihan raya ataupun lima pilihan raya yang, okay, yang lepas sebagai satu perbandingan dan unjuran data. Tanpa kita mengambil kira data data raya yang menggunakan teknologi. Basic ialah mengikut angka. Okay. Jadi jika kita lihat sebagai contoh, satu PDM, kita ambil sebagai satu contoh PDM. 2004 adalah ketika itu Barisan Nasional berada di puncak 2/3 majoriti. Kemudian pada 2008, satu pilihan raya umum 2008 dan 2013. Jadi data ini sebagai contoh, jika kami menjadi bahan ini, kita akan melihat trend di PDM itu. Satu lokaliti itu, dia stagnan ataupun mendata, okay, ataupun menurun ataupun menaik sokongannya. Mengikut kaum, mengikut saluran 1, saluran 2, saluran 3. Di sini ialah kita akan melihat, data ini kita akan boleh lihat taburan yang mengikut negeri, mengikut parlimen. Kita akan tengok kesenjangan dia, korelasi dia, okay, keterkaitan dia. Satu-satu etnik, satu-satu komuniti, bagi warung sebenarnya dia boleh baca. Di kawasan ini, oh, sudah tepu. Walaupun ada penurunan sokongan, misal contoh, oleh kerana ada pertambahan pengundi baru, first time voters, dia tidak akan mengganggu. First time voters ada lebih kurang 9% hingga 10%, okay, untuk satu komuniti itu. Jadi dia memberikan kesan yang minimal, oh, kita boleh unjuran, okay, boleh menang lagi. Baik, untuk cula. Oleh kerana dia ada culaan ini, dia ada konvensional dan unconventional. Tradisi dan tidak tradisi. Tradisi ini ialah dia boleh pergi ketuk pintu rumah ke rumah. Okay. Biasanya dia akan menggunakan jentera wanita, yeah, dan bagi PAS Muslimat yang efektif. Efektif. Mereka akan turun. Bagi kerajaan juga adalah macam agensi seperti Kemas. Okay. Mereka mempunyai data yang menyimpan culaan begitu mikro di peringkat kampung. Untuk konvensional, cula ketuk pintu, tanya respon, bagaimana pengundi itu memberikan respon balas. Mereka dilayan dengan baik, mereka menerima bahan kempen dengan baik, itu dinilai oleh wakil parti yang datang ke rumah mereka. Jadi dia akan tengok, dia akan mencerap semua sekali, rumah ni cat biru ke cat hijau. Kemudian mereka ada gambar pimpinan, semua itu adalah bagi ilmu petugas parti, mereka diberikan taklimat sebegitu. Cerap bagaimana pakaiannya, attire-nya, supaya mereka kecenderungan politik. Ya, kecenderungan pengundi itu. Bagaimana, kemana. Tetapi oleh kerana perubahan zaman ini, sebagai contoh kepesatan urbanisasi, flat biasa contoh, maka cula tidak efektif. Ya. Kerana dia mencula mungkin bukan pengundi di situ. Tenaga dibazirkan di situ dan akhirnya mereka terpaksa menggunakan teknologi. Teknologi, marketing dan sebagainya. Jadi saya nak kembali kepada proses cerapan ini. Cerapan ini maksudnya kena ada gabungan elemen dua ni dan malahan di peringkat kami misal contoh, pihak yang membuat kajian, kita menggunakan kaedah persampelan, sampling. Jadi kita tidak mampu untuk mencula setiap rumah, maka kita akan mencula representasi mengikut persampelan. Maka kita akan ambil mengikut daerah mengundi. Apa masalah kami? Ialah nama yang tertera di dalam buku daftar pemilih yang dikeluarkan oleh SPR, sekiranya kita memberikan tugas itu kepada penyelidik. Misal contoh, satu PDM kita nak cerapan lebih sampling, kita perlukan lebih kurang 20 orang. Okay. 20, saya perlu membekalkan kepada penyelidik saya 200 nama. Kerana kalau dia pergi ke rumah, tak semua 200. Tak semua ada di rumah ataupun dia bukan. Itu masalah yang berlaku kepada angka di peringkat kaum B. Yang jelas, untuk penggaji, untuk parti politik, angka yang dilihat itu lebih penting berbanding nama. Kerana angka itu satu undi. Dan dalam simple majority, majority mudah, satu undi yang majority pun dah cukup. Jadi kita nak kembali kepada semangat pilihan raya dan demokrasi adalah untuk memastikan kehidupan lebih baik, kerana wakil yang kita lantik akan faham siapa yang diwakili dan apa mereka nak. Jadi kita ke rakan saya, AK, tunjukkan contoh bagaimana kalau kita nak gunakan untuk masyarakat sivil, apa yang kita boleh guna dengan cerapan teknologi dan data raya ini. Baik, terima kasih Kamarul. Baiklah, malam ini saya tunjukkan antara salah satu software yang kita di Astro One ini gunakan, iaitu Ziggy Prophecy, bagi membaca sentimen kalangan masyarakat mengenai apa yang mereka mahukan ataupun berita-berita mengenai masalah rakyat umpamanya. Okey, saya nak bawa semua penonton Astro One ini kembali ke zon
utara, kampung saya, terutama sekali kalau di saya banyak kampung di utara. Okey, salah satu kawasan yang saya suka pergi tentunya ke Perlis Indrakayangan. Okey, hari ini kembali ke Perlis Indrakayangan. Penduduk di negeri Perlis ini banyak isu yang disuka bincarakan, berdebatkan di media sosial, terutama sekali di platform Facebook, ya. Antaranya ialah mengenai keagamaan, isu-isu keagamaan, isu mengenai kesihatan, isu jenayah. Dan kalau kita scroll lagi di tepi ini, ini adalah network keyword, ya. Perkaitannya ada kaitan mengenai, yang ini ada pula isu-isu semasa mengenai ahli-ahli politik dan sebagainya. Dan kalau kita scroll down lagi, ya, scroll down lagi, ini adalah area of concern yang paling dibimbangi oleh penduduk di negeri Perlis. Negeri Perlis dah rusunah. Baik. Antaranya ialah isu politik, ya, banyak dibincangkan di negeri Perlis, dan juga isu pendidikan. Cakap mengenai isu pendidikan, saya zoom in pula ke persatuan-persatuan guru di negeri Perlis atau kelab-kelab guru online di negeri Perlis. Okey, kalau kita lihat sini, analisis kata kunci Cikgu Perlis membawakan saya kepada banyak lagi penemuan-penemuan ataupun sentimen-sentimen kata kunci yang untuk kita faham apa sebenarnya yang dibincangkan oleh komuniti guru di Perlis ni. Banyak yang cakap mengenai kesihatan dan juga keagamaan. Kata kunci yang agak trending juga di Perlis ialah kuliah maghrib. Kalau kita scroll down lagi, ini adalah kebimbangan kalangan komuniti yang terlibat dengan sistem pendidikan di Perlis, iaitu tentu sekali pendidikan warna hijau hijau gelap ini, dan juga banyak juga, ya, hal-hal berkaitan dengan politik. Kiranya orang cikgu-cikgu di Perlis ni literasi mengenai politiknya adalah tinggi. Dan kalau saya zoom in balik, saya terjumpa, ya, salah satu kes, ya. Inilah gunanya kerana data-data seperti ini membantu saya, wartawan seperti saya ini, untuk mencari story-story masyarakat terus dari sini. Tidak perlu lagi ke lapangan. Seperti yang ini saya jumpa di Kampung Hutan Ibus. Kampung Hutan Ibus ni dekat dengan Kuala Perlis. Ada satu kes kebakaran di sini. Membabitkan sebuah rumah, kes kebakaran pada 3 April 2018, baru-baru ini saja. Dan lokasinya, kalau kita boleh lihat, ini adalah lokasi kebakaran itu tadi, iaitu di Kampung Hutan Ibus, menghala ke Kuala Perlis. Kiranya tidak jauh daripada kawasan Tumpuan Ramai lah. Dan ini pula ceritanya, iaitu gambar kebakaran tersebut. Okey, jadi platform seperti ini membantu wartawan dan juga membantu setiap lapisan masyarakat, baik di peringkat pembuat dasar maupun pelaksana dasar, untuk memahami dan juga mengetahui masalah-masalah rakyat. Dan ini juga membolehkan membantu kita di setiap peringkat untuk memastikan tiada lagi masyarakat-masyarakat di Malaysia ini yang tertinggal, kerana ini dapat membantu dari segi pembuat dan juga pelaksana dasar memastikan the security net tu sentiasa ada di setiap lapisan. Kamarul. Okey, terima kasih. Okey, saya perlu pergi rehat terakhir, tapi kampung itu adalah kampung saya, ya, Perlis. Dia sengaja tak nak bagi tahu kerana kampung dia pergi sekolah Sultan Abdul Hamid tu dia look stuck. Tapi bezanya adalah kalau saya di Perlis, kadang-kadang saya balik tak payah naik bas pun. Ada orang akan berhenti ambil saya di stesen bas kerana dia kata, oh, ni anak cikgu ni, ya. Terus saja. Itu betapa dekatnya komuniti, tapi bila kita masuk politik, kadang-kadang rasa jauh. Bagaimana nak bawa kedekatan itu? Kerana kalau dulu wakil rakyat boleh kata tak tahu, saya rasa sekarang agak sukar apa yang sedang berlaku di mana jua. Nanti saudara Isa Muda akan bantu selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Malaysia Memilih 2018 dalam Agenda Awani. Sudah langsung malam ini, fokus kami di Awani adalah untuk anda. Bukan untuk ahli politik, bukan untuk parti politik. Khusus untuk anda di akar umbi. Bagaimana tanggungjawab kita sebagai pengundi, marilah ramai-ramai kita keluar mengundi. Itu perlu membawa negara dan masyarakat lebih baik. Saya nak bagi contoh, ya.
data raya, big data untuk perniagaan jelas. Untuk perniagaan raya tadi kita sudah bincangkan sampai lokaliti, PDM dan sebagainya. Tetapi untuk masalah-masalah sosial, untuk kebajikan, itu masih tak ramai orang nak melabur ke arah itu. Ini bukan di Malaysia saja, di dunia perdagangan manusia dianggarkan membabitkan keuntungan kepada mereka yang jahat menggunakannya lebih kurang $32 bilion Amerika. Tetapi tidak ada pun inisiatif data raya atau big data untuk memetakan, kerana sebenarnya ini semua boleh dipetakan. Saya nak gunakan konteks lokal di Malaysia tempatan. Kalau kita sudah boleh tahu pengundi dan di mana mereka tinggal, demografi mereka, malah kalau guna cerapan secara bersemuka, kecenderungan mereka, kenapa kita tak boleh tahu siapa dan berapa jumlah ibu tunggal di lorong ini? Yeah. Setiap lorong yang ada dalam PDM itu. Yeah. Kenapa kita tak boleh tahu siapa pula ibu tunggal dan dia ada penyakit yang bahaya, penyakit kanser. Yeah. Tetapi dia ada anak. Maka hari ini tiba-tiba hidungnya berdarah. Maka beliau tak boleh pergi kerja, kena pergi klinik. Untuk pergi klinik, beliau terpaksa pergi klinik swasta kerana takut kalau pergi klinik kerajaan mengambil masa yang lama. Kalau boleh dia nak kerja, kena dia dapat upah harian. Tapi anak dia, siapa nak buat makan minum dia, siapa nak pastikan dia pulang selamat dari sekolah? Siapa yang akan memberikan bantuan jaringan sosial ini? Ya. Kalau kita gunakan data secara big data atau data raya, kita gunakan cerapan seperti Ziggy tadi untuk mengetahui perbualan dan perbincangan, bolehkah lagi diterima bahawa seorang wakil tidak lagi mengetahui apa yang sedang berlaku kerana ia terlalu intimate ataupun terlalu intim kepada isi rumah ataupun keluarga lokaliti itu sahaja, Saudara Isamuddin? Di sini kita boleh melihat sewajarnya dan sepatutnya tidak boleh lagi diterima bahawa seorang wakil rakyat tidak mengetahui apa yang berlaku kepada rakyatnya yang di bawah itu. Kerana setiap perkara yang berlaku itu dilaporkan ataupun dibincangkan oleh setiap komuniti dia, setiap PDM. Sebagai contoh, alumni sekolah rendah, okay, dia buat satu WhatsApp group dia. Ataupun dia buat satu komuniti di dalam Facebook dia. Maksudnya perbincangan itu yang melibatkan macam tadi kebakaran. Siapa yang mengambil gambar? Bukan wartawan yang bergegas ke situ. Rakyat yang menjadi wartawan jalanan, wartawan di kampung itu sendiri melaporkan. Jadi sepatutnya sekiranya wakil rakyat, sebagai contoh orang ni OKU, ibu tunggal, sakit kronik yang tercicir daripada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, sepatutnya tidak lagi berlaku. Jadi masalah cicir tak adalah. Bagi saya. Dan kalau pun wakil rakyat itu tak buat, kata-katanya sekarang hampir sistem dua parti. Yeah. Maka shadow kabinet, kabinet bayangan tu lakukanlah di peringkat PDM dan juga DUN dan Parlimen. YB bayangan. Maka siapa pun nak jadi bakal YB, dia buatlah yang tak dibuat kerana datanya sudah ada. Pandangan Saudara Isamuddin. Dan ini sebenarnya dia lebih kepada, dia menjadi soal lebih kepada bagaimana sikap peribadi. Dia bukan menjadi tanggungjawab di peringkat parti. Sebagai contoh, kalau ada individu yang menjadi bakal YB ataupun dia ada aspirasi, rasa aspirasi untuk bertanding di situ, maka dia akan melabur. Sekiranya dia tidak bertanding, dia tidak akan ada keinginan untuk melabur ataupun menjadi concern yang begitu untuk rapat. Jadi ini masalahnya. Terima kasih. Itu penutup yang terbaik untuk malam ini. Bukan untuk selamanya, kerana kita akan terus naikkan suhu perbincangan di sini menjelang penamaan calon yang kita akan tahu. Mungkin besok kita dah dapat tahu secara sah bila penamaan calon, bila hari mengundi. Terima kasih kerana menonton. Ada lagi rancangan selepas ini. Analisis awal ini masih ada. Malaysia Memilih, satu siri perbincangan terus sampai kita memastikan perwakilan kita yang terbaik. Anda boleh nampak di Kaca TV tadi segala media sosial yang ada. Dan itulah saja dari saya dan saudara-saudara yang kemudian malam ini. Jumpa lagi insyaAllah.